Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sejahtera untuk kita semua ya. Ini masih di dunia sound system. Ini mau cek sound ACR 1 biji middle 4 in dengan tweeter. Ini sebelumnya udah dicek ya. Cuma ini dibuat lagi supaya apa ya? Untuk sap-sapan itu gimana mas? Nah ini sekarang kita mau coba pakai LFF low pass filter nih ini. Nah itu yang merah itu. Ini udah pakai ya, pakai single line dari Suanda. Coba. Matikan middle. Tekor ya. Kalau pelan enggak ya. Cuma kalau di gas itu dia tekor. Nah, coba kita bandingkan dengan yang Bravo agak lebih besar ya. Jadi nanti perbandingannya itu yang trafo kecil dengan yang trafo besar. Jadi tenaganya itu berbeda ya. Sekarang langsung kita pakai 10 ampere yang besar. Kita ambil yang sana ya. Kita ambil gabung ya. Coba langsung kita kasih nyala. Nah, ini middle-nya. Seperti itu ya, kelebihan trafo besar dengan yang kecil. Pakai LFF. Nah kalau trafo yang besar itu bisa 4 ya, 4 channel itu 2 kan ini. Nah daun speaker dilihat aja. Empat ini ya, jos, berek ya. Kita buka middle-nya. Jadi seperti ini suaranya. Dari HP masuk di LFF terus keluar langsung masuk ke power ya. Ya mungkin itu aja infonya. Kalau ada mungkin sedikit pertanyaan ya silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau pasnya itu ACR Pro berapa mas, berapa ampere ya? Pasnya sesuaikan wattnya ya. Misalkan 10 ampere itu wattnya, kalau keluar dari trafo itu kayaknya kurang lebih itu 600 watt, 600 sampai 700 ya, kurang lebih segitu. Nah itu bisa sebelah itu 2 biji, terus sebelahnya 2 biji, 2 biji ACR Pro ya. Kalau sapnya terasa, bila ingin terasa ya, jadi 4 ya. Sekian dan terima kasih. Kalau trafo besar itu ini bisa jalan sendiri ya, ini middle-nya itu jalan sendiri. Ini perhatikan ya. Nanti kalau yang panjang-panjangnya nanti orang gini jalan sendiri ya. Bedanya tenaganya yang trafo besar dengan yang kecil.
Desert ya.